Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau ngebahas tergulingnya Jenderal Sumitro dari kursi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtip. Jenderal Sumitro jatuh dari singgasana Pangkop Kamtip pasca peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. Sumitro menuding ada peran dari Jenderal Ali Murtopo di balik jatuhnya ia sebagai Pangkop Kamtip. Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini. Sumitro dan Ali Murtopo merupakan dua jenderal tempur. Sumitro adalah keluarga besar Kodam Brawijaya, sementara Ali masuk keluarga besar Kodam Diponegoro. Ketika Soeharto menjadi presiden, Sumitro dan Ali Murtopo masuk dalam lingkaran dalam kekuasaan. Sumitro berkarir di Komando Teritorial hingga diangkat menjadi Pangkop Kamtip, sementara Ali Murtopo menjalani karir di dunia intelijen dengan operasi khusus atau OPSUS. Hubungan Sumitro dan Ali awalnya berjalan baik. Pandangan Ali terhadap Sumitro mulai berubah ketika Sumitro diangkat menjadi Pangkop Kamtip. Secara legal formal, sebagai Pangkop Kamtip, Sumitro memiliki kewenangan dalam bidang keamanan. Ali merasa sebagian tugasnya di OPSUS yang mengurusi keamanan diambil alih oleh Sumitro. Dengan hadirnya Sumitro, Ali merasa kegiatan-kegiatannya di OPSUS dibatasi. Di sini saya menganalisis, mulai ada timbul perasaan pribadi yang kurang enak dari Ali Murtopo terhadap saya, kata Sumitro. Sumitro sendiri tidak suka dengan cara-cara yang ditempuh Ali di OPSUS. Sebagai kepala OPSUS, Ali bertindak semaunya dan main potong komando karena statusnya yang berada di bawah Presiden Soeharto. Sementara Sumitro ingin semua institusi bekerja sesuai relnya, tidak ada main tabrak dan main potong aturan. Merasa ada saingan, Ali berupaya meminimalisasi peran Sumitro dengan membisikkan hal-hal tak baik mengenai Kop Kamtip ke Soeharto. Merebaklah isu mengenai rivalitas Sumitro dan Ali Murtopo dalam merebut kekuasaan menggantikan Soeharto. Isu adanya persaingan antara dirinya dengan Ali direspon Sumitro. Sumitro menegur langsung Ali Murtopo mengenai rivalitas keduanya. Ada rumor di luar yang mengatakan seakan-akan kamu rival saya. Tidak mungkin begitu. Tidak mungkin kamu jadi rival saya. Kamu bintang 2, saya bintang 4. Saya Pangkop Kamtip Wapangap, kamu Deputi Bakin. Tapi kalau kamu ingin jadi presiden, itu hak kamu. Ini masyarakat dan negara demokrasi, di mana setiap warga berhak jadi presiden, kata Sumitro. Saya minta kamu mengikuti sistem yang ada, yaitu konstitusi. Jangan kamu mengadakan pengerahan kekuatan dengan tujuan menjatuhkan dia. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan berhadapan dengan saya, tegas Sumitro peringatkan Ali. Ali membantah memiliki ambisi menjadi presiden. Oh tidak, saya tidak memiliki ambisi itu, elak Ali Murtopo. Di tahun 1973, sepulang kunjungan kerja dari Aljazair, Sumitro mendapat laporan dari Ketua Bakin Letjen Sutopo Juwono mengenai adanya dokumen Ramadi. Dokumen Ramadi adalah sebuah dokumen sepanjang 1,5 halaman yang ditandatangani seorang bernama Ramadi. Ramadi adalah bekas kolonel bidang hukum militer yang sudah lama menganggur. Ramadi ternyata dekat dengan Maijen Sujono Humardani, juga dengan Ali Murtopo. Dalam dokumen itu tertulis ada seorang jenderal inisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar April hingga Juni 1974. Jenderal inisial S ini mengarah ke sosok Sumitro. Disebut dalam dokumen itu bahwa revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh. Dokumen Ramadi juga mengkritik Presiden Soeharto yang terlalu dekat dengan Jepang. Dokumen ini beredar di kalangan tertentu. Tidak diketahui siapa pihak yang menyebarnya. Sumitro sendiri tidak mengenal siapa Ramadi. Sumitro yakin dokumen Ramadi itu adalah proses verbal yang belum diolah menjadi produk intelijen. Ia menganggap dokumen Ramadi hanyalah sebuah rekayasa berisi disinformasi.
Dokumen Ramadi ini sudah dilaporkan ke Soeharto. Tanggapan Soeharto kala itu datar saja. Ia menganggap ada pihak-pihak yang mencatut nama Sumitro. Dokumen Ramadi ini dikaitkan dengan aktivitas Sumitro keliling kampus. Sumitro mengaku keliling kampus atas perintah Soeharto karena saat itu berembus kabar kampus-kampus mulai resah. Nyatanya kegiatan Sumitro ke kampus-kampus ini disalahartikan. Sejumlah pihak menganggap Sumitro mencari dukungan dari mahasiswa untuk menjadi presiden. Sekitar September 1973, kesibukan rahasia kian meningkat di kantor Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam atau GUPI di Jalan Timur 14. Rapat-rapat ini kian intens di bulan Desember. Kegiatan ini digelar OPSUS yang merupakan cikal bakal meletusnya peristiwa 15 Januari. Konon, rapat-rapat ini dipimpin langsung Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Sumitro mengatakan, rapat-rapat gelap ini digalang kaki tangan OPSUS untuk mendiskreditkan dirinya. Dalam rapat-rapat itu, diramalkan Pangkop Kamtip Sumitro akan jatuh. OPSUS ternyata tengah menyiapkan operasi yang ditujukan memukul saya, Ketua Bakin, para mahasiswa, dan unsur-unsur yang dianggap menjadi penghalang tujuan akhir OPSUS ke jenjang tertinggi, beber Sumitro. Operasi tersebut dilancarkan dengan menunggangi rencana apel mahasiswa pada 15 Januari 1974. Mereka akan melakukan serangkaian kegiatan huru-hara, kerusuhan, dan pembakaran. Operasi ini dipimpin Ramadi. Mereka membayar para preman dan tukang becak sebagai pelaku kerusuhan dan pembakaran. 15 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Tanaka mengunjungi Indonesia. Kedatangan Tanaka ke tanah air disambut aksi unjuk rasa mahasiswa. Mahasiswa kala itu memprotes kebijakan ekonomi Soeharto yang terlalu berpihak pada investasi asing, terutama Jepang. Aksi unjuk rasa ini berubah menjadi kerusuhan. Terjadi pembakaran di mana-mana. Yang menjadi sasaran adalah produk-produk Jepang. Penjarahan juga terjadi di sejumlah tempat. Kerusuhan ini tercatat menyebabkan korban tewas sebanyak 11 orang, 685 mobil hangus, 120 toko hancur dan rusak, serta 128 orang mengalami luka berat dan ringan. Tak hanya itu, proyek Pasar Senen yang ketika itu diperkirakan bernilai 2,65 miliar terbakar habis. Peristiwa ini kemudian dinamakan Malapetaka 15 Januari atau Malari. Pada 16 Januari 1974, Sumitro datang menghadap Soeharto. "Pak, saya minta maaf. Saya telah berbuat semaksimal kemampuan saya, tapi toh ini tetap terjadi. Ini semua tanggung jawab saya. Maka izinkan saya untuk mengundurkan diri," kata Sumitro ke Soeharto. "Berhenti tidak memecahkan masalah," jawab Soeharto. "Yang salah bukan hanya Mitro, yang salah kita semua. Ini kesalahan kita semua," kata Soeharto. Beberapa hari kemudian, Soeharto memberhentikan Sumitro sebagai Pangkop Kamtip. Tanggung jawab Pangkop Kamtip diambil alih presiden langsung. Sumitro menerima keputusan itu. Baginya, ini adalah konsekuensi tugas. Biar dipecat sebagai Pangkop Kamtip, Sumitro masih dipertahankan sebagai Wakpangap. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil lagi oleh Soeharto. Anehnya, Soeharto kembali membahas mengenai dokumen Ramadi. Padahal sebelumnya Soeharto tidak terlalu menanggapi adanya dokumen tersebut. Rupanya ada seorang jenderal bintang 4 dan seorang laksamana angkatan laut yang melaporkan lagi hal itu ke presiden. Sumitro hanya bisa diam tatkala Soeharto membahas dokumen Ramadi. Di akhir pembicaraan, Soeharto menyatakan menunjuk Sumitro sebagai dubes di Washington. Alasan Soeharto menunjuk Sumitro sebagai dubes untuk menyelesaikan pembelian senjata M16. Namun Sumitro menolak tawaran itu karena merasa tak punya bakat sebagai seorang diplomat. "Duta besar bukan bidang saya, tidak sesuai dengan sifat-sifat saya. Tidak mungkin saya bisa melaksanakan tugas sebagai duta besar. Saya bukan orang yang senang pura-pura," kata Sumitro. "Apalagi untuk mengemis-ngemis, saya tidak bisa, Pak," lanjutnya.
"Oh, ini bukan mengemis. Kita beli kok. Nanti kita bayar," kata Soeharto dengan nada sedikit marah. Soeharto terus membujuk, namun Sumitro juga sengit menolak. Akhirnya, Sumitro memilih pensiun dini sebagai tentara di usia 49 tahun dan memutuskan menjadi pengusaha. Soeharto juga membubarkan Opsus dan Aspri. Ali Murtopo dijadikan sebagai wakil kepala Bakin. Setelah itu Ali Murtopo ditunjuk menjadi menteri penerangan. Itulah akhir karir Jenderal Sumitro. Ya, Desimania, itu tadi cerita mengenai Jenderal Sumitro. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua. Ingat, jangan kau benci masa lalu, karena masa lalu adalah guru. Akhirul kata, wassalam.